Dan untuk harganya sendiri, sahabat, kalau di sini mah ini ya satu lingkaran seperti ini, satu ganu. Kalau dulu mah menggunakan roda seperti ini, sahabat. Seperti mengangkut pasir, ya, mengangkut batu, namun sekarang mah sudah jarang saya melihatnya. Iya mah di tengah leuwengnya. Jadi pada nyangka ke aya lemur gitu. Mohon. Kuringku iya. Ramang. Abdi milarian pimitohan. Oh. Pohon pentan. Saya juga tidak nyangka, dan ini mah sudah rezeki nomplok we, sahabat. Rezeki nomplok. Namanya sumbing terus disampakan lewat, ampun aduh. Ningali tung-tung lembur. Mohon. Asap pisan ieu mah jaman baheulana. Mangga, Bu. Bu. Ah, meni recet. Oh, pada ngenog. Citeureup eta nya, Bu. Mohon. Seur hayamna, Bu. Oh, nuju amangan abi kaldesan ka palian dieu. Oh, iya pintanya nu ganeng teh. Oh, jagona. Mohon ibu puntannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya sedang berada di kampung Citeureup, Desa Purwarahayu, Pusparahayunya. Desa Pusparahayu, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Aduh, mantap pisan, sahabat. Di sini mah sangat ayem tentram. Dan pokoknya kampung yang selalu saya kunjungi mah pastinya tiisun, ya. Jadi memang cocoklah untuk tempat nih, sahabat. Dan katanya, sahabat, kalau di sini mah dihuni oleh sekitar 40 rumahan. Dan kalau di sini mah memang rata-rata masih saudaraan semuanya. Jadi tidak ada orang lain lah. Masih satu turunan mungkin, sahabat. Palangarnya. Oh, sami wae. Nah, sahabat, kalau ini tempat untuk menjemurnya ada dua nama, ya. Kalau di tempat saya mah kebanyakannya bilangnya paratagan. Kalau di sini mah palangar. Geuh, meni bararsih kieu nya. Raosen. Dan kebetulan untuk sekarang, sahabat, saya ditemani oleh Kang Dede, ya. Alhamdulillah nih, katanya power nyasar, jadi saya diantar.
untuk akses jalan menuju ke kampung ini, alhamdulillah sahabat sudah bagus ya. Sudah bagus seperti ini. Dan kalau untuk rumahnya sendiri sahabat, di sini mah ada yang sudah permanen, alhamdulillah. Bahkan ada juga yang masih panggung, jadi masih campuran ya. Sepinya kan? Sepi. Tadi mulai di rumah tuh tadi tuh. Oh, pamie jauh naon kan? Jauh kepok. Coba lihat sahabat, tapi ini mah belum berbuah ya. Masih kecil, masih anaknya. Ini sudah segede ini. Tuh, belum berbuah. Apalagi kalau nanti sudah berbuah, makin tinggi lagi. Makin jangkung ya. Mana lahang paling mana? Di dia taning katirang lahang dah. Oh, karena kamera. Oh, ayah lahang. Nah. Itu di dapur sana selahang pas badai. Tanya sahabat, kalau di sini ada yang mengambil lahang atau air nira bahan untuk membuat gula aren ya. Assalamualaikum. Ih, colokok abi ya. Oh iya mah tos badai jantan peut non. Tos nyengka. Coba lihat sahabat ya. Sampai ngegolak seperti ini. Dan kalau di sini di kampung namanya kalau sudah begini sudah nyengka ya. Sudah nyengka harus sering dikocekin, diaduk-aduk supaya makin kental, kemudian nanti dicetak. Tuh. Dan ini cetakannya ya. Kalau di kampung mah memang sudah biasa sahabat ya. Selain ke kebun dan ke sawah, sebagian masyarakatnya ada yang memelihara peternakan khusus. Kemudian ada juga yang mengambil lahang atau air nira seperti ini. Sabar asa kan? Samikyo. Dan untuk harganya sendiri sahabat, kalau di sini mah ini ya satu lingkaran seperti ini, satu ganu, cuman gedenya segede ini. Katanya untuk harganya sendiri Rp5.000. Gula nanti di cangkalengan, langsung di cangkalengan. Mohon. Rujak cangkaleng. Rujak cangkaleng atau kolang kaling? Kolang kaling. Mantap pisan sahabat. Ngerawasan ini. Mohon. Buat Semara. Mohon. Tuh, coba lihat sahabat. Jadi memang kalau mau masuk ke kampung memang harus diantar oleh yang penjaga di kampung mungkin ya. Jadi tuh segala kala luar sahabat. Ini nih rujak cangkaleng kaluar sahabat. Kemudian gula merah ini, gula aren dibahankan. Ini asli ini buat celetrokin katanya. Buat bekali perjalanan. Buat bekali perjalanan lah sama jagjagnya Kang. Ditampi cina. Mangga tuh ah itu kalah kawarag. Garang lambung itu mendatui. Mohon. Assalamualaikum.
Kalau untuk airnya sendiri, sahabat, di kampung ini mah kebanyakannya menggunakan sumur ya, air dari sumur. Jadi ya memang banyak sumur seperti itu, sahabat. Jadi bukan menggunakan air mengalir seperti dari pegunungan ya, karena mungkin ini ada di dataran tinggi, jadi rada susah, sahabat. Dan kalau di kampung ini, sahabat, untuk menanam padinya, padi sagi katanya, yang dimana dari mulai ditanam sampai bisa dipanen itu sekitar 100 harian, 3 bulan 10 hari bisa, ya, sekitar segituan lah. Dan ini mah terlihat rada jarang, memang seperti ini ya. Dan ini terlihat sumur atau apa ya, kecil pisan, sahabat, tapi rada arah ringis, lumayan dalam. Dan ini pinggirannya terbuat dari anyaman bambu, ini mah harus hati-hati ya. Kalau dulu mah, sahabat, tuh, kalau mau mengangkut pasir, mengangkut batu menggunakan roda seperti ini yang sekarang sudah mulai tergerus oleh zaman ya. Kalau dulu mah menggunakan roda seperti ini, sahabat. Mohon makan. Masih terasa zaman bahulanya kalau di sini, di perkampungan ini, yang dimana masih banyak kayu bakar. Jadi kalau misalnya banyak kayu bakar, otomatis di dalam rumahnya itu pasti masih banyak yang menggunakan tungku hau, sahabat. Saya juga tidak nyangka, dan ini mah sudah rezeki nomplok ya, sahabat, rezeki nomplok. Namanya sumbing terus disampaikan lewat, ampun, aduh. Assalamualaikum. Biling. Wios karena iya lah, pamong. Wios kerak nak karsep. Ini nih ada kerak ini, karsep ini, sahabat. Iya, cek yang asap ya. Getuk sampe gitu. Aku yang sama. Ah iya, getuk sampe nya.
ku gula bareum di gulaan di kalapaan leres leres teh ka seupeun teh pantun dauna ka mana eta eta leres pasti tutuan tutuk lindri tuh sahabat ya setelah makan nasi liwet kemudian cuci mulutnya dengan gegetuk. Kalau gegetuk teh jadi sahabat terbuat dari singkong, bahan dasarnya itu singkong, kemudian direbus. Setelah direbus kemudian ditumbuk, kemudian dicampur menggunakan gula aren. Sama kelapa. Gula aren terus kelapa itu? Iya, kelapa. Gula aren kemudian kelapa. Ih, mantap pisan. Mari kita cobain sahabat. Mana cobian atuh? Oh, mana? Ya, uang cobian ya. Cobian ieu tah ieu. Nya deutuan anak teh. Si dia. Cuci mulut. Asa jaman naon ieu ieu? Jaman Jepang. Tos lami tara nuang deui getuk ieu. Nah sahabat setelah kenyang ini liwet nasi liwetnya sudah habis dan gegetuknya sudah bisa potong jadi saya mau pamit marang aja abdi bade kapalihan tongoh lah kukurilingan aduh ya. Mohon mangga assalamualaikum itu kan ya tuh oh iya Bumi Akang iya asalkan lo sepenak kiranya. Oh, main wang liwat sarangnya. Oh.